بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد ايبيو دانوا باسكالين luar biasa semoga rangkaian amal-amal kita pada malam ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Diawali tadarusan salat jamaah maghrib berjamaah, kemudian tadi kita baca yasin tahlilan dan alhamdulillah kita teruskan dengan pengajian ini dilanjutkan lagi nanti dengan salat isya berjamaah. Subhanallah tidak banyak orang diberi karunia Allah untuk bisa melakukan amalan seperti ini di malam Jumat yang mubarakah ini Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya lebih khusus untuk menyampaikan pembahasan rahasia surah Al-Kahfi Bapak Ibu. Setiap malam atau setiap hari Jumat sore kita baca surah Al-Kahfi dan memang ini hadis Nabi kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat malam Jumat hari Jumat ini insya Allah sangat bagus untuk kita berdoa karena itu tadi kita doakan orang tua kita almarhum almagfurlah Pak Syekhul Hamid malam Jumat di triggernya roket pendorong doa kita itu adalah surayasin e, surah Yasin dengan tahlil maka insya Allah itu pasti akan lebih mudah di ijabah Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh pahala yang kita atau seluruh doa yang kita sampaikan tadi itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya Bapak Ibu yang membacanya jadi jangan ada anggapan semua amalan yang kita lakukan diserahkan kepada yang kita niatkan enggak semua niat itu diterima penuh oleh siapa yang kita adreskan tapi tanpa pernah mengurangi pahala kita sendiri si pembaca itulah hebatnya niat ibu bapak sekalian siapa yang membaca surah Al-Kahfi akan dibebaskan dari fitnah tu dajjal akan dibebaskan dari berbagai macam fitnah. Ada sekitar tujuh, tujuh hadis yang meriwayatkan keutamaan Surah Al-Kahfi. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, tolong disampaikan atau kalau perlu, diwiridkan keluarga-keluarga kita di rumah yang tidak sempat ke masjid. Sunda Kelapa ini agar malam Jumat atau hari Jumat pagi sampai sore itu. Sedapat mungkin membaca tuntas Surah Al-Kahfi. Begitu bagusnya Surah Al-Kahfi ini, seolah-olah Rasulullah menjamin tidak akan kiamat selama ada orang membaca Surah Al-Kahfi. Insya Allah, kemudian kalau orang tidak sanggup atau mungkin karena ada keperluannya, urusannya banyak, tidak bisa membaca habis Surah Al-Kahfi ya. Dalam satu riwayat atau kaul mengatakan cukup sampai ke waliyatalattaf wala nabikum bikum ahada. Ya, kalau terpaksa. Tapi kalau memang bisa dan longgar waktu kita bacakan, maka itu kita di Sunda Kelapa ini tradisinya itu menjelang maghrib kita bacakan surah Al-Kahfi ini. Ya. Itu masuk wilayah malam Jumat. Nah, di antara yang kita akan bahas dalam kisah Surah Al-Kahfi ini, karena Surah Al-Kahfi ini, Bapak Ibu sekalian, itu diantar oleh dua surah sebelumnya. Karena Surah Al-Kahfi ini termasuk disebut dengan Surah Tiga Serangkai, sebelum membaca Surah Al-Kahfi. Sebelum mendalami surah Al-Kahfi, kita dianjurkan melewati dulu pembacaan mendalam surah Al-Isra. Itu surah kecerdasan emosional. Sebelum sampai ke surah Al-Isra, kita dianjurkan mendalami surah An-Nahl. Surah kecerdasan intelektual. Surah Al-Kahfi ini sendiri biasa disebut surah kecerdasan spiritual. Surah An-Nahl menceritakan tentang lebah. Bagaimana lebah madu itu bisa membuat konstruksi sarang yang sedemikian bermanfaat untuk umat manusia. Seluruh sarang lebah itu obat, Bapak Ibu. Ya. Al-'asal da'u kulli da'in dawa. Itu hadis Nabi. Madu itu bisa mengobati seluruh jenis penyakit Penyakit apapun Itu hadis Nabi Bapak Ibu Banyak sekali keajaiban-keajaiban madu ini Karena itu memang diabadikan dalam Al-Quran Diabadikan juga dalam hadis Nabi Bahkan penelitinya yang menulis disertasi tentang lebah madu ini Pak Doktor Mapatoba ya sekarang sudah guru besar jadi dianjurkan rekomendasinya disertasi itu orang yang sudah berumur 40 tahun dianjurkan untuk minum madu minimum satu sendok sehari. Nah, itu rekomendasinya. Kadar glukosnya apa namanya itu gulanya itu tidak terlalu tinggi katanya. Selama madu itu madu asli. Jangan dicampur dengan eh, Air gula dan sarangnya juga obat, bahkan sengatan lebahnya pun itu obat di Jerman. Itu katanya ada penyakit-penyakit tertentu diobati melalui apa ya, semacam racun atau bisa yang disuntikkan oleh uh, lebahnya itu sendiri. a'lam Nah, jadi memang sangat menantang akal kita di situ juga ayat pertanian, pertanian anggur, itu ayat-ayat kecerdasan rasional itu di dalam surah an-nahl. Nah, sesudah mendalami surah an-nahl, diantar kita naik ke surah al-isra. Nah, di situ tidak melulu harus akal, ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa dicerna oleh akal yang ditampilkan oleh surah Al Isra. Maka itu diawali dengan Subhana di situ. Subhana ladi asrabi abdihi ilai ilam masjid. Yeah. Nanti uh, surah Al Kahfi diawali dengan Alhamdulillah yeah, Ya kan. Jadi Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah asra bi abdihi Laila minal masjidil haram Itu mungkin bisa dijangkau akal Tapi kalau Ilal masjidil aqsa Sampai ke puncak yang masjid Paling jauh Mungkin di situ maksudnya eh, atau mungkin Maksudnya sidratil muntaha Itu nggak mungkin dicapai oleh Akal Lama jala lila akal karena itu wilayahnya non akal jadi separuh penjelasan surah al-isra itu bisa menggunakan akal tapi ayat-ayat tertentunya tidak bisa lagi akal sedangkan surah al-kahfi kisah-kisah yang ditampilkannya itu adalah kisah-kisah yang tidak bisa masuk akal artinya kalau ingin memahaminya mengambil hikmahnya jangan menggunakan akal nggak nyambung antara lain nanti ada surah Al-Kahfi itu sendiri. Al-Kahfi itu adalah ada tujuh wali Allah. Tidur disangkanya cuman semalam tidur, padahal Al-Qur'an mengatakan 309 tahun. Jadi orang atau manusia itu, Ibu, ada umurnya sangat panjang di luar jangkauan akal kita. 309 tahun itu tiga abad lebih loh Nah kita umurnya paling panjang di Indonesia ini 100 Ada 106 tahun, 104 tahun Nah ini 309 tahun Dalam Quran pemandangannya itu banyak sekali orang yang berumur panjang Nabi Nuh sendiri juga dilukiskan Dalam riwayat itu umur berdakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun kalau ada orang di antara kita di sini hidup 950 tahun. Jadi bisa menyaksikan apa itu? Belum ada belum ada Indonesia. Jadi itu. Bahkan itu umur dakwahnya. Umur berdakwahnya 950 tahun kan tidak langsung jadi mubalik ada masa kekanak-kanakannya, ada masa remajanya, ada masa be masa belajarnya, dan mungkin juga ada masa pensiunnya. Kalau ditambahkan semuanya itu berarti Nabi Nuh itu lebih dari seribu tahun. Manusia biasa itu. Tapi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau menurut Syiah, Bapak Ibu, kalau ada yang uh, berfaham Syiah itu biasa itu disebutkan di situ dalam literatur mereka Imam Muntadar Imam 12 itu itulah yang disebut nanti dengan Imam Mahdi umur lima tahun tiba-tiba menghilang entah kemana dan itu diyakini oleh komunitas Syiah masih hidup sampai sekarang. Dan itu hanya bisa menunjukkan diri kepada orang-orang tertentu. Dan itulah nanti yang akan tampil di akhir zaman menjadi Imam Mahdi termasuk membunuh dajjal dan seterusnya. Ya, jadi ini pemahaman yang sangat uh, spesifik di kalangan Syiah. Ya kalau dalam dunia sunni Imam Mahdi itu Ada yang mengatakan Nabi Isa Yang akan turun di akhir zaman Tapi tidak membawa lagi ajaran agamanya Tetap menjalankan agama Nabi Muhammad SAW Allahu Alam Ya jadi rahasia besar yang tersimpan di dalam surah Al-Kahfi Ini yang kita akan bahas mungkin beberapa hari ke depan Beberapa pertemuan ke depan Karena ini sangat penting kita suka membaca surah Al-Kahfi tapi tidak tahu maknanya apa. Nah, dengan segala keterbatasan saya izinkan saya untuk melengkapi pembahasan-pembahasan kita selama ini dalam kajian tasawuf dengan melakukan kajian kritis terhadap apa-apa e, sesungguhnya yang tercakup di dalam surah Al-Kahfi. Iya. Nah, satu poin yang kita akan bahas pertama ialah pengalaman spiritual antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir atau Khidir karena dianggap Khidir itu bukan nabi cuma wali. Nah, kita lihat. Jadi pertama kisah Nabi Musa dan kisah Khidir. Sesudah ini nanti kita akan bahas pengalaman spiritual Ashabul Kafi yang guanya itu masih bisa kita lihat di pinggir kota aman Yordania itu kan, banyak dikunjungi orang. Nah kalau kita ingin mendalami itu kita bisa membaca surah Al Kafi ayat 60 dan seterusnya sampai ayat 82, jadi eh, ada 12 ayat itu. Mari kita lihat ibu. Ya, dan hubungkanlah ayat ini dengan materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya di tempat kita ini di masjid ini. Ini nanti akan nyambung bahwa ternyata ada dua macam pengetahuan, pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar itu yang disebut ilmu. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin itu yang disebut dengan ma'rifah. Ma ya. Ilmu itu sedikit sekali Tidak bisa digunakan sebagai modal untuk memahami Allah subhanahu wa ta'ala Wa min minal ilm illa qalil kami berikan ilmu itu melainkan hanya sedikit sekali Ya, Tidak bisa digunakan untuk menggiring manusia sampai ke surga dengan mudah tapi kalau nanti kita gunakan Pengetahuan lain yang namanya ma'rifah dikombinasikan dengan pengetahuan ilmu tadi, maka itulah yang akan mempercepat kita. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu, kita di Masjid Sunda Kelapa ini, materi kita ini adalah materi kajian tasawuf. Tasawuf itu bukan berarti melupakan rasio, tidak sama sekali. Itu tarekat. Jangan samakan tarekat dengan tasawuf. Tarekat itu yang banyak berkembang dalam masyarakat kita itu kalau tasawuf itu memberikan tempat akal pikiran di samping kalbu. Jadi kalau kalbu saja itu juga tidak sempurna. Justru Nabi mengajarkan kita kombinasikan energi kalbu dengan akal itulah yang akan melahirkan insan kamil. Itulah yang akan melahirkan kesempurnaan. Jangan akal melulu, sekuler kita, materialistik kita, liberal kita, tapi juga jangan kalbu melulu. Kalbu melulu itu kita masih hidup di dunia ini, nanti kita mentok kanan kiri. Itu kalau hanya kalbu, jadi bahan cercaan ejekan orang. Nabi tidak pernah mengajarkan hanya satu sisi. Lakal melulu, atau batin melulu, lahir batin kan? Karena itu di Mesir Sunda kelapa ini. Jangan dianggap, ah pengajian tasawuf itu?" Kita akan melangkah mundur. Nabi enggak pernah mengajarkan tasawuf. Iya, mana ada ayat tasawuf? Mana ada hadis tasawuf? Memang namanya belum ada pada waktu itu, tapi substansinya ada di mana-mana, itu kan. Isinya tasawuf itu ayat-ayat yang pernah kita bahas, termasuk ayat ini. Jadi, ada substansi tanpa form, tanpa merek. Nah, sekarang ini banyak merek, tapi tidak ada isi. Hmm. Jangan mencari merek segala macam pada masa Nabi nggak ditemukan tapi cari substansi pasti ada pada masa Nabi banyak isi merek sedikit sekarang banyak merek isinya kosong mana yang lebih bagus ya dua-duanya kalau mau dua-duanya ya substansinya dari Al-Quran dan hadis kita kasih merek sistematisasi namanya itu profesional itu ilmiah. Jadi tasawuf itu adalah form atau merek yang kita berikan terhadap substansi ajaran yang pernah diperkenalkan Nabi. Jangan lagi ada yang mengatakan tidak pernah diajarkan Nabi. Ya, substansinya sudah ada, ini mereknya. What is the name? Tidak perlu mempersoalkan nama. Ya. Yang penting substansi ini. Baiklah kita lihat dulu. Ayat-ayat apa yang ditampilkan dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan pengalaman spiritualnya Nabi Musa sebelum sampai ke sini, Ibu Bapak, siapa Nabi Musa dulu? Nabi Musa ini adalah seorang nabi turunan Nabi Ibrahim. Silsilahnya, kalau kita urut, itu masih cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga cucunya Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Siti Hajar. Nah, semenjak dikandung, ya, Nabi Musa ini memang sudah berhadapan dengan kesulitan-kesulitan karena ia dikandung pada saat sedang masa jayanya Firaun. Ahli nujum firaun yang bagian tak terpisahkan dari istana itu yang bermimpi, wahai tuanku, kami bermimpi membayangkan ada sosok anak yang lahir nanti yang akan menggantikan raja. Anak ini luar biasa. Tentu saja sebagai raja yang dikjaya tidak mau ada saingannya kan. Maka diinstruksikanlah kepada algujo algujonya semuanya. Semua perempuan hamil itu dibunuh. Jangan disisa sedikit pun. Di sweeping tuh. Saya nggak tahu bagaimana sweeping hamil hamil nggak nggak. Nah apakah ada tes kehamilan? Allahu alam. Tapi yang jelas semua perempuan hamil dibunuh. Setelah algojo melakukan tugasnya dengan baik, panggil lagi Ali Nujum. Bagaimana ya, karena penasehat spiritualnya Firaun itu, Ali Nujum, mohon izin Tuanku. Lolos ternyata tidak ditemukan oleh algojo, dan sekarang anak itu sedang lahir. Kebetulan, waktu ibundanya Nabi Musa Alaihissalam mengandung sembilan bulan, tidak kelihatan sama sekali kalau dia mengandung. Perutnya tipis, semua orang tidak pernah menyangka kalau ibu itu hamil. Akhirnya, beranak melahirkan Nabi Musa. Firaun menginstruksikan seluruh bayi. Di negeri ini bunuh. Jadi ada sweeping bayi. Ya. Yang dicurigai itu adalah rumahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam. Mungkin pernah ada yang mendengarkan suara bayi barangkali. Akhirnya rumah yang paling ketat di sweeping ialah rumahnya ibunya Nabi Musa. Dalam kisahnya itu disebutkan, Begitu algojo melakukan pemeriksaan, seluruh celah-celah rumah ibu Nabi Musa itu dicari. Nah, Nabi Musa sedang membakar roti di open pembakarannya. Itu lebih baik, aku yang membunuh anak kandungku sendiri, ketimbang tangan algojo. Jadi, open pembakaran itu yang biasanya diisi roti untuk masak roti itu bayi yang baru lahirnya itu ditaruh dalam open pembaringan apa pembakaran itu nyala-nyala apinya di bawah itu ya udah hangus matang tuh mana ada anak bayi di sini enggak enggak ada diperiksa diacak-acak rumahnya enggak ditemukan satu-satunya tempat yang enggak diacak ialah open pembakaran roti yang apinya menyala-nyala di bawah. Karena menurut para algojo mustahil ada bayi yang bisa hidup di dalam open pembakaran. Iya kan? Akhirnya algojo pergi. Begitu algojonya pergi, sang ibu membuka open pembakaran rotinya itu dia menemukan anaknya ketawa-ketawa Tanpa lecet sedikit pun kulitnya hmm. Sayang sekali Para Algojo melapor Siap baginda raja Semua bayi kami sudah bunuh semuanya Panggil ahli nujum. Wahai ahli nujum. Bagaimana apa sudah selesai mohon izin Tuanku, ya bayi itu masih lolos, nggak mungkin seluruh celah kami periksa, akhirnya dimata-matai lagi rumah-rumah yang mencurigakan ada bayi itu, lalu ibunya Nabi Musa memutuskan saya tidak tega menyaksikan anak ini dibunuh oleh Algojo, dia bikinkan peti kotak empat segi empat itu ya, lalu dibikinkan mungkin ada kasur-kasuran di dalamnya itu setelah itu dikunci malam-malam dimasukkan ke sungai Nil, karena kan di Mesir kotak itu isinya bayi di dipersembahkanlah ke sungai Nil saya tidak tega melihat anak saya dibunuh di depan mata oleh Algojo. terserah kotak ini mau membawa kemana anakku supaya aman ada keanehan lagi Ibu kotak segi empat yang berisi bayi ini sebagaimana lazimnya mestinya kotak itu seharusnya mengalir ya kan dari hulu ke hilir Kota ini melawan arus naik ke atas, berhenti persis di belakang istana raja. Yang kebetulan pagi-pagi itu permaisuri sedang mandi. Siti Asia, nah, Siti Asia dihampiri oleh kota segi empat. Oh, benda-benda apa ini yang menghampiri saya? Istrinya Firaun itu membuka kota itu. Alangkah kagetnya karena apa? Kenapa? Karena ternyata isinya itu ada bayi mungil yang sedang ketawa melihat dirinya bercanda. Begitu girangnya karena memang Siti Asia dan Firaun relatif sudah berumur tapi belum dikarunia anak. Begitu girangnya dia membawa kotak itu perlihatkan kepada suaminya. Ya, saya enggak tahu panggilannya apa. Abang? Eh bukan. Mas eh raja kan? Raja. Maaf Bukankah kita sudah lama memimpikan punya anak, tapi kita tidak pernah dikeruni anak? Ini ada anak ajaib menghampiri saya di kotak. Coba lihat, putih bersih, bujukan seorang istri. Tadinya curiga, jangan-jangan ini yang kita cari. Yeah. Kan, sentuhan seorang istri, apalagi sentuhan seorang bayi yang tak berdosa. Luluh hatinya, Firaun. Iya, ya, kita sudah lama mendambakan anak. Baru ada, nah, ternyata anak ini menjadi hiburan bagi Firaun. Yang lainnya terpenuhi, kecuali satu anak. Nah, ternyata punya kenikmatan tersendiri punya anak. Tiba satu keadaan, tidur-tiduran siang bercanda dengan biasa tuh anak-anak bayi itu kan dicandain. Jadi Nabi Musa kecil ini tidur antara bapaknya dengan ibunya. Ya. Bercanda. Nabi Musa satu kali hentakan dia menarik jenggotnya Firaun, itu berdarah sampai mau copot itu. Tenaganya luar biasa. Ah, disitulah Fir'aun ini betul anak ajaib ini yang akan menggantikan saya. Dia hunus pedangnya, dia mau tancapkan pedangnya di perutnya bayi yang baru di didapat itu. Jangan, Bang. Ini anak kecil tidak tahu apa-apa. Kalau ingin tahu buktinya ini anak kecil tidak tahu apa-apa. Dia ambil bara api kan. Bara api di piring. Kalau anak ini menghindari bara api ini yang nyala-nyala merah itu kan mengkilap, berarti anak ajaib tapi kalau dia memegang bar api ini, biasa anak-anak kecil itu kan dia suka warna-warna terang kan. Berarti relatif sudah sudah bisa melihat. Begitu diperlihatkan bar api di piring, langsung bar api itu dimakan. Makanya itu Nabi Musa cacat seumur hidup lidahnya tidak bisa menyebutkan kata-kata khusus. Kenapa? Karena cacat pada saat menelan bara api yang disiapkan oleh ibu kandung ibu e, ibu angkatnya. Akhirnya karena dia cacat Firaun urung niatnya untuk membunuh anak itu. Ini anak beneran. Ya mungkin saya perasaan saya saya tadi sakit itu. Tapi Bapak anak ini selalu menangis. Ini Musa kecil. Dicarikan ibu susu, siapa yang bisa? Me, apalagi sakit, kan? Nah, yang bisa cocok untuk merawat ini akhirnya nanti adalah ibunya. Ya. Ada yang mengatakan tantenya, tantenya dulu baru ibunya. Begitu ketemu dengan tantenya, yang dia tidak tahu bahwa ini anaknya. Sebenarnya. Apalagi ibunya, langsung anak ini diem. Bagaimana enggak dia ibu kandungnya? Kan, nah, alhasil Nabi Ibrahim, apa Nabi Musa kecil ini, sudah berumur lima tahun, sudah mulai membangkang terhadap bapak kandungnya. Dan tiba saatnya nanti, ketika ia dikejar, berani melawan bapaknya ya, Firaun. Dan pada saat itu diputuskan untuk membunuh. Disayembarakan, siapa yang bisa membunuh akan diberikan hadiah. Oh begitu, terjebak di pantai, tempat persembunyiannya Nabi Musa diketahui. Nabi Firaun mengatakan, "Jangan dibunuh, ujung pedangku sendiri yang akan membunuh anak nakal itu." Begitu pasukan Firaun datang sementara pengikutnya hanya sedikit mau lari kemana kamu ya. Nabi Musa atas izin Allah itu punya tongkat begitu dia lempar terbelah laut kayak remote control itu begitu di remote terbelah laut larilah dia menyeberang ke laut mati itu kan eh bukan, ada eh, laut merah nah Nabi Musa juga, dan eh, Firaun juga ikut mengejar karena raja dia pakai pedati yang ditarik oleh kuda. Baru-baru ini, bukan baru-baru ini, ya, sekitar tahun 80-an, Bapak Ibu, ada arkeolog menemukan pedatinya di Laut Merah, dan sekarang sudah diangkat di museum Mesir. Nah, itu diduga karena seumur dengan Firaun, itu pedatinya Firaun. Ketika di tengah laut, tiba-tiba lautan itu utuh kembali. Padahal di ujung sana Nabi Musa nya sudah naik. Dalam Quran dikisahkan, sebetulnya Fir'aun itu sempat bersyahadat, sempat bertaubat maksudnya. Tapi nyawa tinggal di tenggorokannya. Apabila nyawa tinggal di tenggorokan, tertutuplah semua pintu taubat. Berteriak seperti apa bertobat itu tidak akan diterima tobatnya. Kenapa? Kesempatan bertobat sudah berakhir ketika nyawa sudah ditenggorokan. Seandainya tiga menit sebelumnya bertobat masih ada peluang untuk diterima tobatnya. Ini tinggal nyawa ditenggorokan. Maka itulah Nabi eh, apa namanya Raja Fir'aun itu mati dalam keadaan mengerikan. Kemudian juga nanti mayatnya disimpan di mumi dimumikan kemudian ditaruh di piramida yang besar itu itu sebetulnya Fir'aun ke-12 karena Fir'aun itu bukan satu orang kayak Hamengkubwono Sultan Hamengkubwono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya nggak tahu Hamengkubwono berapa sekarang ya 10, 11 ya nah kalau itu Hamengkubwono eh, eh, Fir'aun yang ke-12 itu dipamerkan itu muminya di uh, di museum Mesir jadi Ramses XII Firaun istrinya pun juga Asia itu masih kelihatan keriting-keriting rambutnya bahkan bola matanya masih kelihatan merahnya yang, apa bola mata hitamnya mana putihnya yang mana istrinya, istri paling cantik di dunia pada waktu itu adalah istrinya Firaun dan itulah yang diklaim dalam Quran perempuan yang paling saleha yang paling hebat di dalam Quran ialah istrinya Firaun. Jadi luar biasa. Nah, ini ada kontradiksi sebetulnya. Perempuan yang paling saleha di dalam Quran Istrinya Firaun, tapi perempuan yang paling jahat, yang paling tidak saleh dalam Quran, istrinya Nabi Lut, dan istrinya Nabi Nuh, dua itu, dua istri Nabi, itu paling jelek perempuan di dalam Al-Qur'an. Jadi, anggota keluarga itu tidak jaminan bahwa itu keluarga Nabi terbaik. Tidak juga jaminan tidak otomatis bahwa ada orang di samping orang super jahat, otomatis menjadi orang jahat. Kurang jahat apa, Firaun? Tapi istrinya adalah perempuan terbaik. Kurang apa Nabi Lut? Kurang apa Nabi Nuh? Tapi istrinya perempuan yang pengkhianat. Kana tahtakhiyan. Keduanya penjahat. Pengkhianat itu kata Qur'an. Sementara ada anak yang paling jahat di dalam Qur'an itu. Kanaan. Anaknya Nabi Nuh. Coba anak Nabi. Tapi anak yang paling soleh dalam Quran, anak nabi juga anaknya Nabi Ibrahim, rela lehernya digorok demi untuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang paling jelek dalam Quran bukan saja penyembah berhala, tapi membuat berhala untuk disembah orang lain. Ternyata bapak itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Yeah. Paman yang paling jelek dalam Quran ternyata pamannya Nabi Muhammad Abu Jahal. Jadi, keluarga dekatnya penjahat itu ada orang baik, keluarga dekatnya orang baik itu ada orang jahat. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian punya anak yang nakal, punya keluarga yang saleh, itu wajar. Tapi jangan berlindung di bawah kewajaran itu untuk tidak melakukan pendidikan. Tugas kita sebagai seorang ayah atau ibu menyampaikan tablik kepada anak-anak kita itu, kalau sudah disampaikan disuruh salat, disuruh berbuat baik sampai umur balik tidak mau berubah itu bukan salah kita Bapak Ibu. Ibu bapak tidak akan pernah bertanggung jawab dan tidak pernah diminta bertanggung jawab atas kedaliman anak-anaknya yang dilakukan di muka bumi ini sepanjang ibu sudah menjalankan tugasnya menyampaikan perintah suci Quran nak salat, nak puasa, nak haji dan sebagainya kalau sudah disampaikan dia enggak mau itu urusan Allah dengannya toh nantikan nafsi-nafsi individu-individu kita semuanya tapi kalau ibu tidak pernah mendidik anak, bapak tidak pernah mengasuh dengan baik. Ada hadis Nabi itu. Ada sepasang suami istri dipanggil-panggil surga, udah khuluha, masuklah ke dalam surga itu tempatmu tuh. Tunggu dulu, aku tunggu anak saya itu hadis Nabi itu dalam kis, kalau saya nggak salah dalam kitab kuningnya Fathul Muin. Atau Salihin lupa, masih di pondok pesantren dulu itu. eh uh. Saya tunggu anak saya. Anak semata wayang saya saya akan masuk surga bareng-bareng kok belum nongol. Tidak lama kemudian datanglah anak semata wayang itu diapit diga, dikawal oleh malaikat penjaga neraka. Ini anakmu tidak boleh tidak pantas masuk surga. Semenjak engkau meninggal semua dosa-dosa kecil dan besar itu dikoleksi. Gak pantas masuk surga, tapi berteriak sang anak kecil, "Saya itu berbuat itu gara-gara dua orang tua jahat ini. Semenjak kecil aku terlalu dimanjakan, tapi tidak pernah diminta, tidak pernah dididik dengan baik untuk beragama. Tidak adil engkau, Tuhan, kalau aku hanya masuk dalam neraka, tapi kedua orang ini yang seharusnya bertanggung jawab. Dia adalah orang tua saya yang seharusnya mendidik saya." Akhirnya ketiga-tiganya dilemparkan masuk neraka Bapak Ibu sekalian. Dua orang tua saleh dan soleha itu dilempar ke neraka gara-gara anaknya. Kenapa? Karena waktu dia hidup memang tidak pernah dinasihati. Dimanjakan terus anak-anaknya. Akhirnya di dunia dia bermasalah, di akhirat pun juga bermasalah. Maka itu disebutkan, Awaladukum fitnah kata Quran. Anak-anak itu fitnah. Jadi singkatnya, Bapak Ibu, kisah Nabi Musa dan Khidir ini nanti kita akan awali dengan ayat 60, surah al kahfi 60 itu awal daripada kisahnya Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir bebas dari gangguan Fir'aun karena Fir'aun sudah wafat, ya kecerdasan Fir Nabi Musa ini luar biasa. Disebutkan bahwa Nabi yang paling cerdas di dalam Al-Qur'an ialah Nabi Musa alaihissalam. Begitu cerdasnya sampai bisa bercakap langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bisa bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Ada dialognya kan. Ya Allah, bagaimana aku bisa mempercaya engkau ada? Bagaimana aku bisa yakin engkau Tuhan kalau aku enggak pernah melihat wajahmu? Hai Musa, kamu nggak bisa melihat wajahku. Ya, tapi bagaimana dong saya bisa percaya terhadap kamu? Begini, kalau kamu memang nekat mau melihat aku, pergilah ke bukit Turisin, berdiri di situ lihat di bukit seberang sana. Jadi kalau kita ke bukit Turisin di Palestina itu, Bapak Ibu, ada lembah di bawah, tapi di ujung sana juga ada gunung tinggi lagi. Baru cahaya ciptaan Tuhan di selipkan di selah bukit di ujung sana puncak gunung seberang itu Nabi Musa itu pingsan sampai tiga bulan lamanya begitu dia sadar istighfar ya Allah saya tidak akan minta macam-macam untung nggak mati ya kan baru dia dia sadar nah masalahnya ketika dia menjalani masa pingsannya atau mati suri Biasanya, bapak ibu, kalau orang sudah mati suri, itu pasti banyak ceritanya. Orang yang mati suri itu punya kesadaran tersendiri, dan dia bisa menceritakan pengalamannya. Apa orang yang hidup sesudah mati, tanda kutip, ya, itu biasanya punya pengalaman spiritual. Tiba-tiba sangat beriman, tiba-tiba sangat taat. Kenapa? dia sudah melihat alam gaib orang yang sudah menjalani proses mati suri itu. Nabi Musa hakul yakin. Ya. Maka itu berubah. Kalau tadinya Nabi Musa itu rasionalistik, sekarang ini berubah menjadi spiritualistik. Dia memutuskan untuk pergi belajar. Kenapa? Itu ada triggernya juga. Sahabatnya Nabi Musa memuji-muji terus. Hebat ya, tidak ada orang yang mampu membunuh Fir'aun kecuali Engkau Mas. Ya, hmm, luar biasa kecerdasan Anda diakui seluruh dunia. Mungkin dalam hatinya Nabi Musa ada mengatakan memang iya. Nah pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, kamu harus mencari guru. Nah inilah ketemu dengan surah Al-Kahfi di sini. Gurunya itu ternyata Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum sampai ke guru dibaca ayat ini dulu. Ini ayat 20. Wa id Musa li la abrahu hatta majma'al bahraini Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, maksudnya kepada asistennya ini, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun mencari siapa di sini, mencari guru ya. sampai berjumpa dua lautan Majma al Bahraini ini menurut ulama tafsir itu adalah lautan Persia, Bapak Ibu. Karena secara geografis yang memisahkan timur dan barat itu adalah Laut Persia. Jadi dianggap bahwa lautan Persia itu itulah yang disebut dengan Majma' al-Bahraini. Nabi Musa sampai ke situ mencari guru. Tapi dalam tafsir Ar-Razi ya. Biasa disebutkan tafsir yang rasional Mu'tazilah. Dia mengartikan pertemuan dua lautan di sini bukan laut biasa. Laut itu simbol daripada kepintaran. Jadi kalau ada orang ilmunya sangat luas, bahrul muhit luasnya ilmunya itu seperti laut. Jadi yang dimaksud di sini perjumpaan dua lautan timur dan barat yaitu lautan epistemologi keilmuan barat dan epistemologi keilmuan timur. Apa itu epistemologi? Yaitu metodologi untuk mencari ilmu versi barat itu melalui akal. Kalau timur metodologi pencarian ilmu pengetahuan itu melalui batin. Jadi yang dicari Nabi Musa itu bagaimana memadukan antara timur dan barat. Dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ada ayat walillahil masyriq wal maghrib kepunyaan Allah timur dan barat. Ya. Fa aina matwallu fa wajhullah, ke manapun kalian menghadap di situ engkau menjumpai wajah Tuhanmu. Kata timur dan barat dalam Quran itu bukan hanya menunjuk geografis. Barat di Eropa, timur di Asia. Bukan. Bukan hanya itu paling tidak. Tapi metodologinya juga, epistemologinya juga. Epistemologi keilmuan Barat itu rasio minded. Filosof-filosof terkemuka itu di masa lampau seperti Plato, Aristoteles, Sokrates, Thales, Anaximander dan sebagainya itu di Athena itu di, di Eropa itu. Pemikir-pemikir brilian itu biasanya berkonsentrasi di dunia Barat. Tetapi ahli perasaan kecerdasan spiritual itu biasanya di timur. Karena itu semua agama besar lahirnya di timur. Tidak ada agama besar lahir di barat. Tapi pemikir besar lahirnya di barat. Agama besar lahirnya di timur. Agama adalah andalannya batin dan rasio andalannya otak itu di barat. Jadi ketika Quran mengatakan Walillahil masyriq wal maghrib Allah memiliki timur dan barat, artinya jika ingin memahami Allah, kombinasikan timur dan barat. Ini yang dilakukan Nabi Musa. Saya berjanji bersumpah tidak akan pernah berhenti sebelum menjumpai perjumpaan dua laut. Artinya dia ingin menggabungkan epistemologi keilmuan rasional dan epistemologi keilmuan spiritual. Ilmu husuli di barat dan ilmu huduri di timur. Nah, inilah ayatnya. Kalau kita baca sepintas lalu Bapak Ibu, ini enggak muncul penjelasan yang tadi saya sampaikan. Nah, karena terjemahan itu biasanya kering. Kalau ingin basah, dalami maknanya serta tafsiria apalagi takwil. Coba kita lihat terjemahannya dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Maksudnya apa? Iya kan? Itu enggak jelas Bandingkan penjelasan tadi Berikutnya Nah asistennya cerdas juga nih فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan itu ya, Mereka lalai akan ikannya Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu Biasa kan Bapak Ibu Orang mencari mengembara itu Bawa ransel isinya makanan dan lauk Si asisten ini tidak menyampaikan di mana letaknya pertemuan dua laut itu. Nabi Musa terus saja jalan. Ya. Padahal ada kejadian aneh di situ. Asistennya atau muridnya yang bawa ransel isi makanan itu ikan bakarnya atau ikan gorengnya itu tiba-tiba sampai di dekat batu itu loncat ke laut berenang. Jadi ikan bakarnya loncat, atau ikan gorengnya loncat, berenang di laut. Ini keajaiban kan? Itu gak masuk akal tuh. Makanya al-Kahfi. 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 Falamma jawaza qala li al atina makanya ana kahfi <tuh> <tuh> makanya itu kahfi makanya itu, batu itu berkatalah Musa kepada muridnya Nabi Musa udah mulai lapar nih bawalah kemari makanan kita maksudnya sudah mau makan siang sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita hari ini dia minta sudah mungkin duduk di situ mau makan itu ya menjadi begitu mau diambil buka nah sang asisten mengatakan kala Ara'aita it awaina ila sahri tifa inni nasitul huta Wama ma ansanihu illa syaitanu an azkurahu Wa takhata sabilahu fil bahri ajaba Asisten atau muridnya menjawab Tahukah engkau Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi Jadi gitu ada batu tempatnya untuk me mengasuh itu maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang peristiwa yang aneh nabi ikan yang laut kita itu ya di sini dikatakan menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakan aku jadi dia lupa kalau ikannya itu loncat ke laut ya kan dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Kenapa disebutkan di sini fil bahri ajaba? Jadi tidak logis. Masa ikan bakar bisa loncat? Ya kan? Tapi Qur'annya mengatakan seperti itu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajabah. Lalu ikan itu loncat dalam keadaan ajaib. Kenapa ajaib? itu sudah dibakar masih loncat dan berenang di laut. Nah itu tanda-tanda itu. Di batu itu tempat ikan itu loncat, di situ diperintahkan untuk berhenti karena di situ memang tempat tinggalnya sang guru yang dicari yaitu Khidir. Qala dzalika ma makkanna bagi Fartada ala ala asar himakasasa Nabi Musa berkata, oh itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, ya kembali ke tempat batu tadi itu, mengikuti jejak mereka semula. Itulah petunjuknya. Fawajda abadan min ibadina atainahu rahmah min indina wa min ladunna ilma. Lalu mereka bertemulah dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, ke sisi Allah maksudnya. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, kata Allah. Di tempat batu itulah di seberangnya ada nelayan-nelayan kumu. Di antara nelayan kumu itu adalah ada yang bernama Khidir dan Khidir itu tidak ada yang mengenalnya. Dahsyat. Ya. Jadi sampai di sini dulu Bu, jam 8. Nanti kita akan lanjutkan. Bagaimana perjumpaan antara Khidir dengan Nabi Musa di batuan itu menarik untuk kita nanti kita kaji. Insya Allah di sini ada ilmu besar Bapak Ibu yang kita akan jelaskan mudah-mudahan pada malam Jumat yang akan datang hadir lagi Bapak Ibu sayang kalau tidak mengikuti kisahnya ini baik kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga malam Jumat yang penuh berkah ini bukan cuma membaca saja surah Al-Kahfi tapi kita mencoba untuk mendalami menghayati, meresapi memaknai secara spiritual batinnya kandungan surah Al-Kahfi Semoga pendalaman ini betul-betul juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, ala hadhihi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.